Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan menjemput Mas Dapa karena hari ini adalah ulangan terakhirnya dan Mas Dapa pulang lebih cepat, makanya kita akan jemput dan akan kita kasih kejutan. Kita ajak makan Mas Dapa di luar. Oke teman-teman, ikuti terus video ini sampai habis, jangan sampai di skip. Setelah kita dari sekolah Mas Dapa, langsung aja kita ke TKP. Kita akan ngajak Mas Dapa makan kemana ya? Kita akan ngajak Mas Dapa makan di McD aja. Nah, ini teman-teman, McD-nya sudah berada di depan kita. Ini adalah McD yang di Sunter ya teman-teman. Berhubung ini belum jam makan siang, jadi parkiran masih begitu lega. Langsung aja kita nyari parkiran dan kita parkirkan dulu kendaraan kita. Oke teman-teman, setelah kita parkir, langsung aja kita masuk ke dalam dan kita lihat ada apa aja di dalam McD Sunter ini. Wah, begitu kita masuk pertama, sejuknya teman-teman, karena ini adalah McD baru, jadi masih begitu bagus ya teman-teman. Nah, di samping itu di dalam juga terdapat wahana permainan anak-anak ya teman-teman, atau ada perosotannya. Ini begitu safety juga teman-teman ya, karena lantainya ada busanya. Sembari anak-anak bermain, kita pilih-pilih menu makanan yang ada di McD Sunter ini. Anak-anak biar bermain teman-teman, jadi dia biar bersenang-senang dulu, setelah itu baru kita makan. Sambil menunggu anak-anak bermain dan menunggu menu yang sudah kita pilih, kita nyari tempat duduk dulu ya teman-teman. Tempatnya lega banget teman-teman, masih banyak bangku yang kosong karena seperti yang tadi saya bilang, ini belum waktunya jam makan siang, jadi masih kosong. Sepertinya mojok di sini enak sekali nih teman-teman. Nah, kita bisa melihat pemandangan keluar ya teman-teman. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Makanan yang kita pesan sudah datang. Mari kita langsung icip-icip. Sebelum kita makan, jangan lupa kita harus cuci tangan dulu. Sebelumnya kita cuci tangan. Ingat teman-teman, cuci tangan harus pakai sabun supaya bersih dari kuman. Oke, kita gosok-gosok teman-teman. Kita bilas. Setelah kita selesai, kita keringkan dulu supaya tidak terlalu basah ya teman-teman, dan supaya tidak masuk angin. Nah, kita langsung mencoba menu ayamnya. Sebelum makan, mari kita baca doa dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dari nasinya dulu. Sama ayamnya teman-teman. Luar biasa teman-teman rasanya. Jempol banget pokoknya. Kita makan dulu. A few moments later. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman. Makanannya langsung habis. Tinggal sisa tulangnya.
jempol banget teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.